kemarin kita udah main PES 2013 dan sekarang teman-teman kita bakalan coba nih mainin PES 2017 ya kan. Wah, yang kangen-kangen mari mampir. Merapat. Dan ini mainnya bukan di smartphone tapi gua main di PC guys ya. Tu eres el mejor arquero del mundo. Artinya apa Bang Messi? Ente tempat top up terbaik di dunia. Makasih Bang Messi. Yup, betul sekali. You sastor nih bos. Silakan bagi kalian yang mau top up eFootball langsung aja ganti USA Store. Woi, legal enggak? Jangan-jangan kebanet lagi nanti. Enggak lah, di sini mah legal lah. Karena setiap kalian top up, guys, di situ bakalan dikasih bukti pembayarannya, teman-teman ya. Harganya kasih tahu dong, jangan mahal-mahal, woi. Gak punya duit ini. Makanya nih gua rekomendasiin buat kalian kantong-kantong pelajar gitu kan yang biasanya menipis, tolong dimintain duit kas gitu ya kan sama bendahara, tapi masih pengen top up. Cocok ke USA Store, let's go. Banyak sekali promo. Pengen top up, ingat USA Store. 1 hour later. Oke teman-teman semua, kalian bisa lihat di sini ya kan, gue udah masuk ke dalam gamenya ya teman-teman semua. Ini adalah salah satu yang terbaik ya kan. Sebelumnya juga PES 2013 itu bagus banget guys ya, asli cuy, bagus banget. UEFA Champions League, Europa ya kan, AFC. Pokoknya ini masih dipegang sama Konami guys ya, untuk UCL ya bos. Sekarang hilang ya ampun. Ini berlaku juga untuk versi mobile ya guys ya. Versi mobile teman-teman semua, di sini juga versi mobilenya ada UCL-nya ya kan, seperti itu. Jadi mari kita coba Master League dulu temennya. Abis itu kita bakalan main El Clasico ya, BBC versus MSN temennya gitu kan. Nah kayak gitu aja udah ya. Nah klub line up Master League original, klub line up ya temennya. Oke, kita coba di sini ya kan, pakai FC Barcelona ya guys ya, karena yang lisensi temennya. Oke, kita bakalan oke aja di sini. Kita lihat nih gimana sih Master League-nya gitu boy. Oke, kayaknya sih jalan dulu temennya ya nggak sih? Ya nggak sih, cutscene nggak sih, cutscene-nya itu yang seperti ini ya guys ya. Ini dia cutscene-nya temennya. Agak mirip memang, sama, cuma agak beda di angle kamera aja ya. Kalau misalkan sama apa itu namanya yang PES 2013 ya guys ya. Wih, oke kayak gini guys, ngomong-ngomong ya kan, ngebacot ya guys ya tuh. Gila, oke. Nah di belakangnya sayangnya kok nggak ada sponsornya gitu kan, harus dipakein pets guys. Ini namanya juga kita review guys ya. Oke, kayak gini, simple ya temen-temennya, simple banget. Ini bakalan gue main sih kayaknya sih, gue bakal main. Tapi gue kayaknya bakalan dipakein pets dulu nggak sih? Cuma pets yang 2017 gitu guys ya. Nggak mau gue ya kayak yang pemainnya 2023, gue nggak mau sih guys ya. Jadi seperti ini teman-teman semua. Dan ya udahlah, kita bakalan coba main aja ya guys ya. Ya main aja udahlah ya temen-temen ya. Ini gue baru download banget guys, sumpah temen-temen ya. Ini baru download banget guys ya. Baru gue setting-setting ya kan, ininya sticknya temen-temen ya. Oke, seperti biasa FC Barcelona versus Real Madrid ya kan. Di sini Madridnya itu belum ini guys, belum lisensi temen-temen ya. Ya udah nggak lisensi maksudnya, udah putus kontrak ya guys ya. Jadi kayak gitu nggak apa-apa ya lah ya. Yang penting pemain, aduh gila itu pemain-pemainnya bro. Neymar, Messi, Suarez, Ronaldo, Bale, Benzema, anjir gue kangen banget cok. Si ini squad Madrid juga ngeri-ngeri nih guys ya. Gila sih men. Yang starter aja nih bagus. Ini kenapa ya? Ampun down gini ya. Ya udahlah nggak apa-apa, main aja ya guys ya. Oke, profesional aja ya. Profesional 5 menit, substitution-nya 5. Ini tadi gua iniin sih, udah gua iniin nih guys ya. Bola ini gila. Ini PES 2016. Apakah kita wajib untuk main PES 2016, guys? 1 hour later. Aduh, di sini ada itunya guys, apa namanya? Suaranya ininya apa namanya, lagu dari Barcelona guys. Gue takut copyright tapi ntar gue iniin deh. Oke, kemarin juga di 2013, di PES 2013 ya kan, gue kena copyright gara-gara ada UCL nya gue lupa ya kan. Ya udah nggak apa-apa lah ya guys ya. Jadi seperti, wih keren bos, keren banget gir. Widih gokil, smooth ya guys ya, smooth kan, aman lah ya. Nah, biasanya di sini nge-lag nih. Gue inget banget nih main PES ya kan. Biasanya di sini nge-lag, cuma enggak gitu kan. Karena PC saya wadididau. Wow. Oke, guys, mau lihat noh. Ini kalau El Clasico temennya ini bener-bener full, stadionnya keren banget sih, iya kan? Nih, gila. Aduh, MSN. No! MSN. Aduh, BBC lihat. Wes, gila bos, siap tempur. Ronaldonya juga masih gagah banget, guys ya. Anjir keren banget cuy. Messi-nya ganteng banget. Nice. PES terbaik guys. Setelah PES 2013 ya guys ya. Salah satu PES terbaik ya kan.
Ayo, oke, ini dia teman-teman semuanya, ya kan, El Clasico. Oke, kita bakalan coba untuk kick off. Langsung saja kick off babak pertama El Clasico BBC versus MSN, ya guys ya. Real Madrid versus Barcelona. Kita bakalan coba lihat di sini. Ada Iniesta, kasih dulu ke kasar di situ. Pepe kurang ajar emang Pepe ya dari dulu ya guys ya. Oke, oke. Hop hop. Kolong gimang? Gua masih jago. Gua tuh kalau misalkan PES 2017 ya kan mainnya lebih better anjir. Hey! Jago iki 69 main PES 2017. Gila gol. Ini profesional ya tadi ya. Kalian yang belum lihat tadi levelnya profesional guys ya. Oke, karena baru main jadinya profesional temennya. Susah loh profesional, susah loh. Wah, gila sih emang Messi the best banget sih placingannya guys ya. Itu dia. Oke, Barcelona 1 Real Madrid 0, tertinggal Real Madrid di sana. Gokil, ini dia golnya guys ya. Set, langsung gue placing guys ya. Mantap. Anjir. Dybala masih OP di sini guys ya. Ya sekarang juga OP sih, maksudnya OP banget 2017 ngalahin mereka kan, ngalahin Barcelona guys. Oke, wis, santuy Bang Mes. Buset dah. Anjir, keren banget guys. Masih jago gue guys ya ternyata. Oke, kita bakalan lihat di sini. Awas hati-hati. Nafas, kasih ke Pepe. Dapat dong. Hey, aduh, diving si kampret. Oh ya, gue bisa diving loh. Gue kayaknya masih bisa. Waduh, kartu kuning guys, tertepar si Pepe-nya guys ya. Oke. Preman kok turu. Ih, ngeselin banget sumpah. Waduh, tuh kan. Ngapain Ter Stegen itu, ya ampun, untung gak masuk ke gawangnya anjir. Bego nih. Ntar lah, lain kali dah, ntar ya. Nih divingnya guys, ini sumpah dah. Main Madridnya serius banget guys. Awas hati-hati cok. Hati-hati. San. Hey. Casemiro guys ya. Casemiro menyamakan kedudukan jadi 1-1 El Clasico kali ini. Lihat di situ Messi sama Pique berantem guys ya. Kayak di real life ya sekarang ya teman-teman deh. Nah, ya kan? Diving bro, diving gua bisa bro, lihat. Hey, masih inget gua guys, masih ingat. Elah ya, gas. Oke, mau lagi, diving mes. Gimana sih, anjir tadi nggak kepencet guys ya, si Koko guys, PES 2017 mah belum bapuk. Awas cok. Aduh, ngeselin banget ini bro. Nah, mampus, dapet guys. Ya elah. Wah, sekarang kita dikepung terus nih. Mam. Anjir, gua gak ngeliat waktu guys ya. Oke, teman-teman, sebuah half time whistle. Teman-temannya 1-1 ya guys ya. Madrid versus Barcelona. Oke, kita bakalan lihat ya guys ya. Awas, hati-hati. Santuy dulu. Jangan sampai kepancing guys. Hati-hati guys ya. Aduh, anjrit banget sumpah. Ronaldonya OP nih guys. Ronaldo 2017 memang OP gaming. Oke. Okay. Iniesta, masih Iniesta, umpan kepada Neymar. Waduh, Neymar. Ney. Gua gocek-gocek lu pakai Neymar lu ya. Awas lu. Guys, kenapa ini ya pemain-pemain gua, cok? Ah, mampus. Wow, Neymar sendirian, coy. Aduh, gak nyampe. Kampret Ramos. Mau selepas aja. Hey, wasit. Lihat dulu. Oke, santuy. Kita coba lihat di sini Mascherano, guys. Kasih Mascherano kepada Neymar Junior di sana. Neymar Juniornya bapuk. Ah, lu Ramos banyak gaya sumpah, guys ya. Ini susah kan, teman-teman? Anjir, pertama-tama doang guys bisa nyekor, bangke. Awas coy. Wah lu. Weh, jagain. Ah! Untung bukan Ronaldo guys. Tuh kalau Ronaldo abis kita. Lompatnya bangke dia. Hup, gocek dulu. Aduh, Neymar lu bisanya TikTokan ya. TikTok mulu. Jadi nggak bisa gocek lu, goyang mulu. Ah, mampus lu ya. Messi aja dah, terpercaya guys. Wes. Udah bagus itu. Oke, masih bisa guys. Masih bisa. Please Neymar. Anjir, bener-bener Pepe.
Guys, masa di PES 2013 kemarin kita El Clasico 1-1, di PES 2017 1-1 juga, guys. Aduh, okelah teman-teman semuanya, jadi itu dia. Ya kan, kita udah puas lah ya, udah ya terlampiaskan kangen kita di PES 2017, temennya cukup oke banget lah ya. So, jadi mungkin segini aja untuk video kali ini, guys. Gimana menurut kalian untuk PES 2017? Coba kalian kasih rating dari 1 sampai 10. Kalau menurut gua 9 untuk PES 2017. Gue Kiran Sembilan pamit. Keep charming, work hard, and love, and see you in the next video, bro.